kapal yang di belakang ini adalah kapal yang nanti bakal membawa saya dan teman-teman dari Flying Fish Divers Jakarta untuk menyelam di 6 dive spot di Pulau Sabang. Loncat. Siap. 1, 2, 3. Wah, nggak berani. Sama, nggak berani. Ini ciri khasnya apa, Pak? Beda, yang beda sama salak lain? Beda, karena ini kulitnya tipis, lagi manis. Terus masakan apa lagi? Makanan apa lagi yang harus dimakan di Sabang? Itu bakpia Sabang. Bakpia Sabang. Bakpia Sabang, dodol Sabang, salak Sabang, sate gurita. Sate gurita ada tiga. Wow. Kita coba rasa salaknya manis enggak? Coba dirasa dulu. Sambil tiga. Nah. Rugi Pak dari wawancara. Nanti masuk TV loh, Pak. Manis, Pak. Asli manis, salaknya manis. Kulitnya pun tipis, ya kan? Enak dikupas. Harganya? Hah? Harganya? Harganya 20. Biasa 25 nih, udah turun 5.000 selama panen. Per kilogram. Per kilo. Oke. Sore ini salah turun dan snorkeling. Sudah keras, cocok buat langsung turun dan mandi. Keren banget ya, nggak perlu sampai semeter aja enggak, itu 50 cm juga enggak, 30 cm itu udah ada banyak ikan warna-warni, terumbu karangnya juga lumayan bagus. Nggak sabar buat besok menyelam ke yang lebih dalam dan lihat yang lebih bagus. Yeah.